tiba di stasiun Sudirman, sebelumnya turun periksa kembali tiket serta barang bawaan Anda. Jangan sampai ada tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Hanya di saat melangkah perhatikan semua peron dan kereta, utamakan keselamatan diri Anda. Dari bentuk sekolah kereta akan dibuka, hati-hati pintu dibuka. Ada pengerjaan di peron sisi selatan stasiun Sudirman. Terlihat sekarang akan diberikan fasilitas tambahan berupa atap. Terus ada pemasangan granit, guiding block, mantep deh. Speak in China. Babarandek Cigading Nambu. Pulang kerja, besek-besekan, malah lapar, capek, kudu masak lagi.
Ya pas dong. Pas gimana? Duit tinggal 22.000 nih. Ya pas lah, gak perlu ribet mikir. Sekarang ada GoFood Pass baru. Banyak pilihan makanan murah dan ngenyangin. Maksimal 22.000, termasuk ongkir tanpa syarat apapun. Cek aja di Gojek. Pemberhentian berikutnya stasiun transit Duri. Next station Duri Interchange Station. Jati Baru. Konstruksi rangka baja. Dan di atasnya kerangka baja itu udah dipasang slab beton untuk lantai. Setelah KRL ini berangkat, kita mau lihat untuk penataan bantalan beton yang baru, rel yang baru. Sudah sampai mana kira-kira progresnya? Jalur 2, jalur dari Cikarang, Tamubadan, selesai berangkat ke persiapan. Jalur 3 masuk Bekasi, jalur 3, rantai 12 kereta. Kita lihat Mbak Rere bertugas. Pintu ditutup. Dadah, Mbak. Mbak Rere. Boleh dong minta nomor WhatsApp sama Instagramnya? Enggak bercanda-bercanda. Kita bisa melihat sendiri pas di depan mata kita jalur 6 disiapkan masyarakat sekitar jalur 6. Lepas turun jalur 3 periksa kembali barang-barang barang mas tiket tidak tertinggal jalur 3. Jalur 3 kamu pernah kejualan pendarasi jalur 3 dan wesel sudah dipasang yang mengarah ke gedung baru stasiun Tanah Abang. Kita sambil jalan santai. Kita lihat ada kode-kode apa di wesel tersebut. Jalur 6 masuk ke motor lagi di atas, jalur 6 bagi penumpang.
Kita susurin sampai ke arah utara. Di sini yang menarik adalah motor penggerak wesel belum dipasang. Jadi weselnya doang yang sudah, motor penggeraknya belum. Kira-kira nanti gambaran emplasemennya kayak gimana ya? Dan saya lihat di jalur yang baru itu belum ada LAA. Ini untuk permukaan peronnya kan nggak rata ya, les bergelombang. Jadi kita waktu jalan ini harus hati-hati. Basah ini. Kita lihat arahnya itu kemana untuk pemasangan rel bantalan yang baru. Jalur saya masuk kawasan di jalan Kampung Bandan dan sampai stasiun Kampung Bandan disiapkan jalur 2 rangkaian 12 kereta. Jalur 3 di siapa? Oh, udah kelihatan tuh ujung. Jalur 3 di siapa? Ujung pengerjaan rel sementara baru sampai mana? Tambun dan sampai stasiun Tambun rangkaian 12 kereta. Ini di sebelahnya persis LAA jalur 2. Ini ada LAA lagi nih, apakah ini nantinya jalur 2 akan digeser atau itu LAA hanya untuk pematian troli saja? Dan untuk pengerjaan peron, kita lihat. Sudah mulai disusun untuk tulangan besi, bahkan backstaynya pun sudah disiapkan. Jalur 2 masih berada di Kampung Bandan, jalur 2 periksa kembali barang-barang buatan tetap tidak tertinggal. Sementara baru sampai situ saja pemasangan rel yang baru. Kita off cam dulu deh, aku mau naik ke atas dulu. Ini dia untuk pengerjaan peron tingginya. Itu tadi jalur yang baru. Itu kan saat melewati di bawah dari skywalk ini kan hanya muat satu jalur, dan nanti sisi utaranya skywalk itu akan ada wesel untuk percabangan jalur. Kita akan berpindah posisi. Kita bisa lihat untuk slab-slab beton sudah mulai disusun. Dan untuk konstruksi rangka bajanya ini juga sudah semakin progresif.